Anbiya assalamu alaik. Assalamu alaik. Wah, Masya Allah. Mesti Kanjeng Nabi ya seneng. Lah kok ngene ana sing ngomong bid'ah. Wis dikeroyok mbek malaikat. Langsung dikeroyok sama malaikat yang ngomong gitu. Sopo ki? Sopo ki? Sopo ki? Ngono. Ngrusak suasana. Wong Kanjeng Nabi cek bingah-bingah, Rasulullah masih seneng-seneng kok ada yang ngomong seperti itu. Kebangetan. Ngrusak suasana. Lagi ibu lagi, boleh? Wong saya seneng kok dengar gitu mak nyes, ya Allah. Ini ibu-ibu nih cinta sama Nabi Muhammad SAW. Salawat kajungjunan iya teh kaunggulan. Assalamualaikum. Padahal Kanjeng Nabi SAW mengatakan dimanapun kalian berada ucapkan salam kepadaku. Dimanapun kalian berada, bersolawatlah kepadaku. Karena tabluhuni, solawat kalian itu datang sampai kepadaku. Solawatnya nyampe. Ditanya sama malaikat, solawat kamu dari mana? Gitu. Ditanya malaikat, solawat dari mana? Yang jawab langsung bukunya malaikat. Jadi seperti gini ya, ini agak enggak enak tapi harus diterangkan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya di tempat peristirahatan Nabi Muhammad SAW di situ disiapkan malaikat khusus yang diberi nama seluruh makhluknya Allah Ta'ala, baik yang sudah lahir maupun yang akan lahir, ya, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Semua ada daftar namanya tersebut. Gak ada yang luput. Makanya kalau ngasih nama anak, ngasih nama yang baik. Kalau ngasih nama anak, nama yang baik. Nanti di akhirat itu orang akan dipanggil dengan namanya masing-masing. Jadi nanti kalau saya dipanggil Noval, kan ya rojok gagah gitu. Noval bin Muhammad. Tuh, menyenangkan. Ya. Tapi kalau namanya setan kan ngeri itu ya. Itu malaikatnya yang untuk gemes dikit gitu ya. Agak gemes. Nama yang bagus. Karena nanti akan dipanggil. Jangan sampai nanti kita malu di hari kiamat. Dan kalau kita solawat. Itu solawat tuh seperti gini loh. Pernah kirim pesan di WhatsApp pernah atau? Pernah ya. Orang kalau kirim pesan di WhatsApp. Kalau nomornya sudah disimpan. Nomornya sudah disimpan. Klunting sesuai dengan lagunya masing-masing. Ada yang klunting, ada yang bong, ada yang meong, macam-macam tuh ya suara notifikasinya itu. Nah itu muncul notifikasi kalau namanya sudah disimpan, langsung akan muncul klunting itu namanya siapa, betul atau betul? Nah, jenengan Anda semua itu kalau sholawat pada Nabi Muhammad SAW, itu langsung di handphonenya malaikat muncul klunding keluar solawatnya apa, namanya yang solawat siapa, bapaknya namanya siapa, solawatnya dari mana, database-nya lengkap, jam berapa solawatnya ya, bersama siapa solawatnya lengkap. Terus malaikatnya ngomong, ya Rasulullah SAW, ini ada solawat dari fulan anaknya fulan, ada solawat dari fulan anaknya fulan. Bayangkan baru saja ini database-nya malaikat itu kundang-kunding. Masya Allah. Tapi teknologi langit yang gak begitu deh ya. Kalau kita bayangkan tuh sibuknya ini, gak mandek karena bukan cuma kita. Seluruh jagat raya. Apalagi kita manggil-manggil. Ya Nabi Salamu Alaika, kita panggil Assalamu Alaik Azkal. Nanti jelek, ya. Kedukuran aku. Assalam. Kependekan. Ya. Saya sukanya agak tinggi, yang lanjutkan biar Ali Ma'zum. Provokator yang baik, betul kan ya? Nah itu salamnya terus sampai ke Madinah, sampai di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dilaporkan. Dari mana ini?
Semanggi muncul itu ya. Pasar Kliwon Solo. Pasar Kliwon Solo. Siapa orangnya? Tek tek muncul semua. Lah betapa senangnya kita solawat kok dilaporkan pada Nabi Muhammad SAW. Nabi senang. Makanya kalau ada orang solawatan begini, oh coba tontok tok jadi penonton, penonton. Jadi semuanya dilaporkan pada Nabi, kita dilaporkan penonton. Kan gak enak. Penonton. Nah ya dapat bagian, penonton juga dapat suguhan. Tapi kan ya beda gitu ya. Disebut kena namanya. Ibu-ibu. Ya, suara wanita itu ada yang mengatakan aurat, ada yang mengatakan bukan aurat. Tapi kalau untuk manggil Nabi yang gak aurat, kamu manggil Nabi kok. Manggil Nabi. Nah kalau manggilnya, Mas Novel, aurat. Kalau manggil saya, Mas Novel, galak titik ngono gak apa-apa. Kalau manggil Nabi ya, yang enak suaramu. Coba ibu-ibu, cek sound ibu-ibu, ibu-ibu ya. Assalamualaikum Zai. Assalamualaikum. Ceritamu di, wah melempem. Bu, teriak. Mau syafaat enggak? Panggil nabinya. Assalamualaikum. Aku kira suaraku kuat, bengok tenan. Lo biar kanjeng nabi, apa namanya, sopo kui gitu lo iya. Tapi bengok saya ngape, nok bengok gak ape, paham? Beda lo teriakan penyanyi sama teriakan riakin maling. Maling, beda. Gak enak. Tapi kalau manggil kekasih kan lain gitu kan. Kang Mas, Kang Mas, Kang Mas. Beda. Cinta. Paham ya? Coba panggil Rasulullah yang lanang menengok sih. Sang wedok. Nadanya seberapa Bu? Coba cek. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Ajib, terus. Zainal Anbiya. Assalamualaikum. Wah, Masya Allah. Mesti kanjeng Nabi ya seneng. Lah kok ngene ana sing ngomong bid'ah. Lu dikeroyok mbek malaikat. Langsung dikeroyok sama malaikat yang ngomong gitu. Sopo ki ngono. Ngerusak suasana. Wong kanjeng Nabi cik bingah-bingah, Rasulullah masih seneng-seneng kok ada yang ngomong seperti itu, kebangetan. Ngerusak suasana. Lagi ibu lagi, boleh? Wong saya seneng kok, denger gitu mak nyes, ya Allah. Ini ibu-ibu nih cinta sama Nabi Muhammad SAW. Ya bu, lagi ya bu ya. Waduh, kok tadi tuman ya. Ya, ibu lagi, bapak-bapak ngikuti pelan-pelan aja. Boleh? Tak. Unggah no didik. Assalamualaikum. Oh, tambah kadul. Salah. Assalamualaikum. Zainal Anbiya. Assalamualaikum.
والأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك ما شاء الله langit geger gitu. Asli langit geger nih malam ini. Jenengan kalau enggak percaya maburo. Geger. Ini suaranya siapa ini? Jamaah mana ini? Ternyata muslimin muslimat kumpul atine podo kabeh. Cinta pada Nabi Muhammad SAW.